Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menghadiri Malam Keakraban Doktor Ilmu Hukum UNJA 2023 dengan tema membangun rasa kekeluargaan dan program Doktor Ilmu Hukum yang berkemajuan dan berkarakter, Sabtu 18 November malam. Hadir pada kesempatan ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi Usman, serta turut hadir pada Malam Keakraban ini sejumlah profesor Universitas Jambi. Pada kesempatan ini, Edi Purwanto mewakili dari mahasiswa program doktor Universitas Jambi mengapresiasi kegiatan yang dilakukan tersebut. Momentum ini dikatakan oleh Edi Purwanto sebagai bagian silaturahmi dan tukar pikiran terkait dengan kondisi hukum saat ini dan yang akan datang. Ketua DPRD Provinsi Jambi ini berharap agar momentum ini juga menjadi spirit bersama dalam membangun dan menjaga integritas hukum. Edi Purwanto dalam sambutannya juga menyinggung soal keadilan, di mana ketika keadilan tidak diwujudkan, maka yang muncul adalah ketidakpercayaan. Momentum yang baik, saya mengapresiasi, jangan dikasih arahan, kami butuh arahan profesor-profesor. Tetaplah profesor-profesor yang memang kita cintai, Prof. Kamto, Prof. Herita, Prof. Abirafida tadi, bagaimana ini menjadi spirit bagi kita bersama, kita doakan. Beliau itu umurnya panjang. Amin. Kita doakan beliau tetap selalu berkarya, menjadi oase bagi bangunan hukum yang kita cintai. Pada kesempatan ini, Edi Purwanto juga berkesempatan untuk memberikan bingkisan yang disiapkan oleh panitia kepada Profesor Sukamto. Selain Profesor Sukamto, bingkisan sebagai apresiasi gelar profesor juga diberikan kepada Profesor Elita, Profesor Helmi, dan Profesor Hafrida. Dian Cencen, CTV melaporkan.